Mahasiswa berstatus pada hari ini berdemonstrasi soal kenaikan iuran BPJS negara. Satu pernyataan dari kami dari gerakan mahasiswa berstatus itu, perhatian pemerintah terhadap kesehatan dan mutu kesehatan warga negaranya dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan mati, bertempat tinggal dan mendapatkan hidup yang baik dan sehat. BPJS Kesehatan, kami menuntut pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut sebab hal itu membebani rakyat, dan kami menilai pemerintah harus meminta pendapat rakyat terlebih dahulu sebelum menaikkan iuran BPJS, karena masyarakat ikut membayar iuran dan BPJS bukan milik pemerintah. Maka berkewajiban pemerintah bersama BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara setiap kenaikan iuran, mereka harus public hearing karena miliknya adalah kami masyarakat, karena perintah konstitusi dibayar oleh APBN dan APBD. Oleh karena itu, gerakan mahasiswa bersatu menuntut tolak kenaikan tarif BPJS. Kemudian apapun operasionalnya itu milik publik. Jadi public hearing seperti yang hari ini kita laksanakan itu juga menjadi hak teman-teman semuanya. Jadi pada siang hari ini kami dari BPJS menerima rekan-rekan semuanya, dan kami akan menerima sikap pernyataan ini untuk kami lanjutkan secara berjenjang. Namun yang kedua ingin kami sampaikan bahwa kami adalah pelayanan publik, jadi kami tetap 15. Walaupun memang sekarang tidak ada yang dilayani, ya itu maksudnya itu konsekuensi. Siapa tidak ada orang yang dilayani ya. Kalau untuk pergerakan teman-teman semuanya, saya secara pribadi tentunya tidak bisa, karena itu adalah kebebasan, dan kebebasan yang kita nikmati di era sekarang. Yang kedua, karena BPJS Kesehatan adalah milik publik, maka kita semua berhak untuk menyatakan pendapat. Untuk itu, kami menerima Bapak Ibu semuanya, rekan-rekan sekalian di sini, dan pernyataan sikapnya akan, kalau berkenan, akan kami terima, kami ambil, karena kejadian ini juga kami pasti akan melaporkannya, lalu akan kami sampaikan secara berjenjang sebagai bagian dari aspirasi kita semua. Bukan hanya aspirasi Bapak Ibu semua rekan-rekan, itu mungkin menjadi aspirasi kami juga sebagai penyelenggara. Memang keputusannya nantinya menjadi keputusan pemerintah, baik kami penyelenggara maupun masyarakat juga menunggu apa. Namun saat ini di masa wacananya, semua orang berhak untuk menyatakan kami tidak setuju, kami setuju untuk namanya sebagai lembaga keuangan publik. Ya, jadi lembaga ini milik masyarakat. Ya. Jadi kalau ada aspirasi dari masyarakat, ya kami pastinya akan menerima. Namun secara berjenjang akan kami lanjutkan aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa ini ke jenjang yang lebih tinggi tentunya. Kami selaku badan penyelenggara hanya melaksanakan regulasi dari pemerintah. Sehingga dalam wacana penyesuaian iuran CKN ini, kami tentunya tidak boleh menutup mata dan telinga. Kita mendengarkan. Jadi saya selaku Kepala BPJS Kantor Kabupaten Sinjai, saya terima berdialog, lalu menerima pernyataan sikap untuk kami tampung, lalu kami lanjutkan secara berjenjang. Jadi sementara ini masih wacana Pak ya, belum ada penentuan kapan ya, tentunya kan? Itu semua kita serahkan ke pemerintah. Pemerintah yang akan menetapkan tentang penyesuaian iuran bagi penerima, bukan penerima pekerja, bukan penerima upah, atau biasa disebut pekerja mandiri. Jadi kenaikannya itu kita serahkan ke pemerintah. Selaku penyelenggara, kami siap patuh ada setiap regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun kita juga selaku lembaga publik, ya tentunya hal aspirasi seperti ini kita pasti terima juga untuk tetap kita sampaikan secara internal.